always come back. Iya, di video sebelumnya banyak yang menjelaskan bahwa Vin melakukan tindakan rasis karena ingin quit dengan tenang dan tidak mau fansnya sedih karenanya. Meskipun menurut gue sendiri itu terdengar hal yang gak masuk akal ya. Cuman ada beberapa orang yang menemukan salah satu akun yang mengupload konten dengan OC Vin. Dan kalau dilihat-lihat, ya ini memang art style dari Vin itu sendiri. Lagi pula terlihat jelas di bagian watermark ada tulisan Vin ya. Dan video yang terakhir diupload juga baru-baru ini, yang menandakan bahwa video ini diupload setelah dia bertindak rasis tersebut. Ya, gue nggak mau banyak berkomentar soal ini sih. Karena jujur gue sendiri udah geleng-geleng kepala sama tindakannya dari awal tahun sampai sekarang. Mungkin itu bisa dijadikan pelajaran buat kita semua agar tidak terlalu mengidolakan seseorang secara berlebihan atau bahkan fanatik. Biar kalian gak terlalu sakit hati kalau dikecewakan oleh idola kalian. Karena saya termasuk orang yang pernah kecewa dengan salah satu idola gua sendiri. Karena mungkin yang kalian pikir orang ini baik-baik aja, gak pernah terlibat dalam segala masalah atau drama, tiba-tiba dia terlibat masalah yang sangat serius. Ya itu kita nggak akan menduga bakal terjadi ya kan. Jadi gue saranin kalian, idolakan seseorang sewajarnya aja. Jangan sampai tindakan dari idola kalian malah merugikan kalian sendiri. Cuman meskipun sifat dari si Vin emang ya agak ngeselin ya, tapi kita tetap nggak boleh menghujat atau memberikan makian ke orang itu, karena tidak ada gunanya menyerang suatu pihak ya. Mungkin segitu aja videonya. Kalau kalian penasaran dengan kelakuan dia, kalian bisa lihat kedua video ini ya. Link udah gua taruh di deskripsi, oke? Saya Atom Nov, pamit undur diri. Bye-bye, see you next time.